Halo guys, balik lagi bersama Mr. Octo Sang Amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakalan nyoba mainin game Clash of Clan lagi, dimana gue baru download ini, gue mainin di PC. Jadi kita coba langsung aja. Gue jujur udah lama banget gak mainin game ini. Jadi keinget masa lalu ya. Gue pertama mainin game ini tuh awal tahun 2014. Besar sekali ya. Ya gue mainin game ini tuh awal 2014. Tuh gue jujur maininnya tuh bukan pada saat game ini launching, tapi pada saat Clan War itu rilis. Wow. Oh wow. Kicauan burung ini. Wow. Kita lihat kok ini nge-freeze ya. Anjir lagunya. Wow. Wow lagunya. Waduh, nostalgia banget nih. Ini gimana sih kalau pakai PC? Wah, lebih ngelag ya. Ini lagu. Wah, gila. Ini lagu-lagu nostalgia banget, gila. Ini by the way. Oke. Sedikit nge-lag ya. Clash of Clans di sini mungkin gara-gara gua banyak download aplikasi juga. Wow. Sudah lama sekali, guys. By the way. Ini hancur sekali ya. Coba kita perbaiki dulu dan perbaiki dulu. Yang pasti yang gue pengen tahu adalah di sini udah bisa upgrade ke apa aja. Ini udah bisa. Oke, ini udah bisa. Oh, udah bisa. Oh, siap. Hidden test level 9. Wow. Kalau ini udah tahu gue juga kalau nggak salah. Iya, udah bisa juga upgrade. Oh, 2 level bahkan. Level wow. Ini udah bisa. Apakah di sini juga bisa upgrade? Oh enggak. Oh ini bisa upgrade lagi. Wow. Jadi level 7, cuy. Oke, fine. Sekarang kita lihat drops-nya. Wow, weh. Baru ya tampilannya. Aduh. Jadi keinget masa lalu nih. Giant bisa level 8. Buset, level 8 itu kayak gimana, cuy? Ini udah max. Oh, ini wizard bisa level 7. Terus ini goblin kalau nggak salah memang segitu-gitu aja. Oh, balon bisa level 7. Wow. Gila, balon level 7. Hawk Rider level 6 ya? Oh iya benar. Hawk Rider level 6, guys. Terus golem juga level 6, bisa di-upgrade. Lavaon level 4. Siap. Ada bowler, coy. Bully. Ini mah belum gua ituin sih. Gua sempet main waktu itu. Pernah. Mungkin 6 bulan, 7 bulan yang lalu. Mungkin ya terakhir itu. Gua terakhir buka ini tuh terakhir sering main ini tuh ya semenjak ada Clash Royale lah. Sebenarnya sebelum-sebelumnya udah mulai jarang main juga. Terus ada muncul Clash Royale di awal tahun 2016, akhirnya gua main Clash Royale. Ini by the way ada miner dan juga baby dragon. Pokoknya gua semenjak ada upgrade TH11 itu enggak pernah main lagi. Wow, ini gua apaan ini? Spellnya asal banget anjir, man. Ini asal banget anjir. Waduh. Ini sedikit nge-lag ya, gua enggak tahu deh kalau misalkan nanti gua nyoba battle itu kayak gimana. By the way, kok ngituin apa sih? Oh, Giant. PK gempa. Donate. Wow, nge-lag. Nge-lag. Om. Nge-lag, Om. Buset. Buka begini aja nge-lag. Oke, kita coba donate. Buset, spellnya 12 gua bikin, siap. Valkridan balon. Oh.
Gue kira itu combo kan, kalau dulu ada Gowiwi, terus Lavalonion, ini Valkyridan. Gue kira itu combo, jadi ternyata bukan. Valkyridan balon nih, gue kasih balon. Balon semua, Pak. By the way, ini klan lama gue ya, klan lama gue. Dan di sini kebetulan juga gue leadernya. Ini Archer, gue nggak punya Archer. Kebetulan gue leadernya ini udah lama banget, cuy. Gue asal ini aja ya, donat ya. Gila, kita lihat klan gue. Jadi namanya tuh klan Simbok. Wow, udah level 11, cuy. Wow. By the way, ini klan sampai level berapa ya? Aduh, nge-lag lagi dong. Ini tiap buka apa-apa buffer loh. Wah, ini mentok level 10, Pak. Ini udah level 11, ini gimana maksudnya? Oh, efeknya mungkin ya, efeknya. Oh, ada sosial. Oh, ada friend request. Siap, siap, friend request. So guys, yang mau add gue, monggo. Nick gue, Mr. Ochto. Seperti biasa. Ini gue ACC semua dulu kali ya. Wow. By the way, untuk kali ini gue gak bakal battle dulu ya. Soalnya ini nge-lag banget. Tadinya gue mau coba battle, tapi ternyata nge-lag parah, coy. Jadi gue cuma buka-buka doang, ngeliat-liat sekitar ya. Gue level 132, gue baru sadar, coy. Tag gue itu apa ini? Ini G0 apa GO ya? G0 kali ya. Ya udah, pokoknya kalian kalau yang mau add, kalian coba aja ini. Kalian post di sini, kalian add yang ini guys, hashtagnya. Kayaknya sih bisa untuk ngirim friend request. Tadi beberapa udah ada kok ini. Udah ada yang nge-add, walaupun gue nggak tahu ini tulisannya GO atau G0 ya. Cuy, kita lihat clan, kita lihat clan. Bersatu Banten rajin donat. Ini semua gua yang bikin dulu. Jadi ceritanya gua itu ada di kampus. Jadi di kampus itu ada anak-anak nongkrong di kabel. Dulu pertama kali ada kelas royal gua bikin, kelas royal, class of clan gua bikin, ngikutin teman-teman gua dulu ada Randy dan lain-lainnya pokoknya ya. Terus kita bikin klan. Nah, Simbok ini adalah nama penjaga, salah satu penjaga kantin. Bukan penjaga sih, penjual di kantin itu. Kita sering manggilnya Simbok. Jadi karena kita sering nongkrong di situ, ya udah kasih nama klan Simbok. Nggak penting ya. Ya udah pokoknya dan ini adalah tek-tek yang gua taro. Bersatu itu simbol dari organisasi gua dulu di kampus pada zaman itu. Terus Banten, karena gua diserang, Serang Banten, Rajin Donat, war jam 8 sampai jam 12. Dulu kalau nggak salah ini warnanya itu jam 5 guys, jam 5 sore. Tapi ini jam 8 sampai jam 12 malam. Jus susu dan pecel mbok. Ini jus susu itu adalah minuman favorit gua. Minuman favorit gua dari tahun awal masuk kuliah, gua sering banget minum ekstra jus susu itu, wah, seger gila. Terus pecel mbok itu gua sering makan di situ. Itu hampir sekali sehari dua kali pasti gua makan. Solidaritas, loyal, no chat, no good. Itu gue juga, karena gue kesel banget kalau misalkan clan rame tapi gak ada yang ngechat. Good attack and death is priority. Prioritasnya ya ketika war itu ya bagus dalam bertarung, bertahun nyerang, bagus dalam bertahan. Oke, okay. Same number must be destroyed by you. Ini bahasa Inggris gue bener gak sih? Ya mungkin bener ya. Jadi pokoknya kalau misalkan war nomor yang sama itu wajib. Jadi biasanya itu kita nyerang, serangan pertama itu nomor yang senomor, serangan kedua baru yang bawah. Atau kalau misalkan yang atas nggak bisa, kita bisa nyerang yang atas bono. Ini yang penting nih, war bukan untuk mencari harta, tapi harta dicari untuk war. Itu gue yang bikin. Karena gue kesel banget ngeliat orang-orang yang dia nge-war tapi ya ngelut mulu kerjaannya. Asalkan bintang 1 dia selesai. Oke. Dan ini CSM Science 2014 ya. Benar gua 2014. Pokoknya gua enggak salah ya. Kita lihat orang-orang yang masih bertahan. Mr. Tiar, ini co-leader gua dulu. Gua Mr. Okto, doi Mr. Tiar. Ini serenologi juga udah orang lama. Oh gila, dia masih aktif banget ternyata. Kayaknya dia yang masih mempertahankan klan ini. Jadi guys, di sini masih ada 20 slot. Di sini masih ada 20 slot, silahkan di join. Gua harap sih kalian bisa membantu klan gua ini, walaupun gua jarang banget buka ya. Bantulah si ini nih, si Serang Blog ini.
Sini ada siapa lagi ya? Orang-orang lama aja ya yang gua tahu. Aji Putro. Oh gila. Doi masih ada di sini. Oh Jody. Ini adiknya teman gua nih. Ronaldo Logi juga. Orang-orang yang lumayan lama ya. Berarti sebelum-sebelumnya ada lagi yang lebih lama dari ini. Oh Nunu Arendra, ini adalah co-leader gua dulu, penggerak klan ini. Oh ada serang nologi banyak sekali ya. Wow. Wow, dulu kagak ada yang kayak gini. Oke, ini semenjak Clash Royale menyerang ya. Widih, ada paket-paketnya coy. Bag of Gems. Oh siap, ini apa sih? Clan gift. Wah. Oh di klan sekarang bisa gift gems ya. Baru tahu gua. Oke. Research. Oke, nggak ada yang berubah. Decoration. Tidak ada yang berubah, tidak ada. Army. Oke, paling nambah Grand Warden doang. Defense. Oh iya, gue sempet waktu itu login sekali. Apa ya? Bomb Tower ya, bener. Bomb Tower gue sempet naro. Ya sudah ya, mungkin untuk kesempatan kali ini kita ngecek COC-nya segitu aja. Sekali lagi bagi kalian yang pengen nge-add, monggo di-add. Ini hashtagnya silahkan di add, dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video Clash Royale, Clash Royale mulu anjir. Kalau kalian suka video Clash of Clans ini, kalian kasih like-nya ke atas. Ya semoga ini bisa menyaingi video Clash Royale gua ya. Aduh, jadi nostalgia ya, jadi pengen main coy tapi nge-lag nih. Kayaknya mungkin selanjutnya kalau misalkan gua main game ini lagi, gua bakal lewat HP ya. Oke, jangan lupa sekali lagi jempolnya ke atas, share-nya juga kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini karena gue akan terus update video baru, entah itu yang Clash of Clans mungkin kalau kalian suka, ataupun video yang lainnya. Oke, terakhir kalau misalnya kalian pengen gue nerusin video Clash of Clans, kalian cantumin di bawah apa yang harus gue lakukan selanjutnya guys. Karena banyak banget PR dan gue juga bingung banget ini mau ngapain dulu. Apakah gue harus menemukan combo dulu, nyari-nyari combo? Apakah gue challenge-challenge aja untuk fun, atau gue harus seriusin lagi nih? Tapi gue nggak tahu deh, udah kehilangan touch-nya kayaknya, kehilangan sentuhan coy. Ya udah guys, sebelum gue undur diri, jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, itu ada di link deskripsi di bawah. Di situ gue akan memberikan informasi khusus, khususnya di line official dan juga Instagram gue guys. So mungkin itu aja, thank you banget yang udah menonton. Gue Mr. Okto undur diri, salam amatir.